Geng, jambatan buruk, geng. Rasanya ramai kena jambatan buruk ni. Rasanya ramai rindu jambatan buruk ni. Jambatan banyak sejarah ni. Pancing terkebang. Eh, aku tak tahu macam mana keadaan. Air memang teruk gila. Laju gila. Tapi aku nekat lah. Aku cuba juga. Ni spot yang ketiga tadi aku pergi kedua. Kecil-kecil kacau sebab dah hanyut ke tepi. Sting kecil-kecil kacau. Tempat pertama sting kecil-kecil kacau. Tempat kedua kecil-kecil kacau. Kalau kita try sini juga. Kalau kecil-kecil kacau juga. Alamaknya kita balik lah, geng. Tapi boleh try lampam sini. Kita sekejap lagi kita try pakai apa, kucur. Kucur. Kita pakai kucur kudu. Kita try lampam. Harap-harap tak ada motor jalan sini. Takut kem jatuh. Alamak, mata tak ikat lagi. Tadi putus. Nak pindah tempat dia putus. Okey, yang ni yang satu ni aku pakai mata besar. Yang lima aku kata kecil ni. Kalau kena ekor merah. Nasib lah. Nasib-nasib lah kalau kena ekor merah. Dia naik-naik. Tak naik sudah. Tak ada kot ekor merah. Air laju macam ni. Cubalah kan. Orang kata rezeki dalam air kan. Lama tu tak masuk sini. Harap. Oh, siap ada pacak. Pacak gitu. Nampak lagi? Cukup ada pacak-pacak kan? Bismillahirrahmanirrahim. Masalah. Eh, jangan. Sekian tu calor lah. Kita baling bawang dulu. Sekejap lagi pun kita setting. Umpan kudu. Kita main lampam juga. Salis sini lampam banyak agak ni. Yang kena pacu sudah. Kita try kat tepi. Tak ada kita main kat tiang nanti kan, cik. Bawang kecil-kecil je. Kalau ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah masalah. Itu ada rampam lagi tu. Macam ada rampam ni rampam. Okay, aku off cam ni. Aku pakai cam mana. Arak adalah. Bunyi. Aku baru baling yang ni. Ni padu ni. Alhamdulillah. Set pertama, geng. Baik, kamera jauh. Alhamdulillah aku ni padu ni. Dia duduk tepi juga. Tak boleh angkat ni. Saya padu kan, padu teruk. Silo 4, silo 5 dekat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ui, boleh pergi dekat 2 kilo kan. Wah, air dia menyenjuk. Kamera jauh pula. Sayang, sayang. Tu dia. Wah, dekat 2 kilo kan. Tengok saya je. Tengok saya je. Okey. Cakap lah. Malang cakap. Kalau ada yang komen kecam pula. Jom. Alhamdulillah.